Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Kalah Menang. Oh ya guys, kali ini surprise. Hey guys, kali ini saya mau di Castle Crash. Dan di sini ini game udah lama banget nih guys. Ngomong-ngomong, kalian udah terakhir main kapan nih main game ini? Sudah berapa tahun kalian main kah? Dan kalian sudah mempunyai akun berapakah di game ini guys? Dan di sini di Castle Crash ini, saya 2023 ini saya buka, ini di refarm lagi ya guys, baru lagi guys. Dari segi penambatan hero nya di sini ini diubah lagi grafiknya menjadi seperti ini. Dan saya keren juga sih pakai beginian guys. Dan juga di sini ditambahin capsack-nya guys. Di sini ada epic legend, itu ditambahin lagi semuanya guys. Jadi lebih apa ya, lebih unik juga sih. Di sini itu ada permata-permatanya tuh kalian. Dan juga di sini juga ada pasir peliharaannya juga dimodif lagi guys, seperti ini. Tuh, ini peliharaannya ya. Terus gudang senjatanya juga. Dulu kan tahun berapa itu kan masih belum ada refarman lagi tuh, belum ada updatean. Jadi di sini nih dipisah-pisahin gitu loh guys. Di sini guys, di sini juga ada narciannya juga, Destiny. Jadi di sini kan bisa lihat tuh, misalkan Royal Capital, ini hero nya apa aja di sini guys. Jadi sesimpel dibikin simbol gitu sih guys. Nah ini juga buat pelatihan pahlawan hero juga di iniin, simpel ini sih guys. Kedua juga apa sih ya, dari segi itemnya juga di sini di update lagi seperti ini, enak juga. Dari ini juga segala itemnya, terus tukar-tukar ini juga guys, enak juga guys, diperbaru lagi. Dan di sini juga hero nya baru lagi guys, banyak banget. Beberapa kali update terus update, dan penambahan hero-hero baru banyak banget, keren-keren banget. Di sini saya belum punya semua, baru beberapa hero. Di sini saya mempunyai 84 guys, baru mempunyai 84, saya masih mencari lagi. Dan di sini naga bunar semua ya guys, saya punya guys naga bunar semua guys. Kalau dari peringkat sih saya belum ya guys, masih ya baru lah guys, masih pemula guys tuh. Masih belum bisa peringkat saya guys, masih di apa sih ini, peringkat raja gundak. Oh masih ya, masih sedikit banget guys. Dan juga di sini banyak banget guys ya, kalian bisa masuk di ini Blitz Gauntlet. Tuh kalian bisa tantang musim, kalian bisa masuk world ruler. Tuh kalian bisa beli tiketnya di sini guys. Tuh kalian bisa menangin di sini phase final, kalian bisa masuk. Ini gak seru banget sih. Oke guys, kapan kalian terakhir main di game ini guys? Oke, kali ini kita mulai dari menyelesaikan misi-misi dulu. Oke, kita selesai misi. Di sini saya pakai dragon semua ya guys. Oke, kita langsung pakai. Kita langsung hajar aja guys. Oke, mati satu, mati dua.
Di sini yang paling menurut saya asik sini adalah Zuliki. Dia ultinya tuh bisa menghancurin setengahnya dari kerajaan mereka, guys. Oke, tinggal dua, guys. Yang empat udah meninggal. Kuat banget kan, sulit sama si ini, guys. Tuh, darahnya udah mati, hidup lagi, guys. Sebenarnya saya belum dapat ini ya. Saya mau cari si ini. Agak benar lagi yang terbaru, guys. Oke, lah sulit mati. Yang satu kemungkinan nggak kuat sih, walaupun dia hidup lagi, darahnya nambah lagi, nggak bakalan kuat sih. Nah, di sini ada waktunya ya, guys. Nah, kita akhir kesimpulan aja, kita kalah. Ada mati semua, guys. Kita tukar aja, guys. Bisa, misalkan kalian udah mati, hero kalian banyak, kalian bisa tukar. Kalian mau pakai mode apa nih? Di sini kalian bisa pilih di sini, guys. Di sini terbaru lagi. Ini kalau ini belum diupdate ya, guys. Kalian mau wardennya pakai yang mana nih, guys? Elder Brand, mau Void Walker atau mau Brawler atau mau Saint atau mau Oracle atau kalian mau bebas mau pilih yang mana ya, guys. Cuman ini saya pertahanin si ininya nih, si Sepirikanya saya pertahanin, dia kuat banget, guys. Kalau dikombinasi sama si Malefica ini keren banget, sumpah, guys. Malefica, terus apalagi tuh dragon semua, guys. Keren banget, guys. Oke, nah Zuliki istirahat dulu. Saya mau pakai Alex. Ini juga saya mau ganti dulu, guys. Sini saya mau pakai jago tembak. Saya mau pakai jarak jauh, guys. Oke, the keeper. Oke. Oke, udah saya ganti semua, guys. Saya tidak pakai apa ya. Kita akhiri dulu. Saya tidak pakai Aulia bersejarah, pakai sihir ini. Aula bersejarah karena saya pakai bahasa Indonesia ya, guys. Saya lupa tentang bahasanya, jadi pakai bahasa Indonesia. Aula bersejarah, kalian bisa pilih di sini, guys. Misalkan begini, bisa pilih buat melindungi hero kalian dari serangan musuh. Misalkan kalian mau war sama orang lain, kalau enggak jadi kalian bisa beli item itunya, guys. Nah, di sini nih udah levelnya udah apa nih? Gila banget nih, gila penjara 6 tuh. Ini namanya gila penjara 6, guys. Nanti kita coba dulu ya, guys. Thank you.
Ini guys, ini yang satu doang, ini barangnya udah mati, nambah lagi barangnya udah kalah, nambah lagi tuh, barang naik lagi guys, nanti waktu habis guys, anjir keren banget. Tapi gue disini kalah, mati semua guys, karena ya kemungkinan XP nya belum cukup kuat juga. Oke guys, sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian terakhir main game ini kapan ya guys? Kalian komen aja guys.